dah selesai. Nasib baik ada lah juga bilik kan. Nasib baik kita ambil bilik lah untuk malam ni. Alamak, patah. So, saya dah sampai Kuala Besut, dah dapat bilik dah untuk malam ni. Sampai-sampai exhaust kereta saya patah. Okay, lepas ni nak pergi bengkel dah pukul 6. Bengkel dah tutup. Kereta pergi lah esok pagi. Esok pagi buka malam ni. Esok pagi dah nak naik boat, nak masuk. Jadi hari Senin lah baru saya boleh repair exhaust tu. Ini tak perasan eh, masa dia patah. Tapi sebenarnya exhaust tu dah 10 tahun lah pun. Dah sampai masa ni lah nak patah kan. Gila. Pulau lah. So, semua masuk pulau. Breakfast ni mesti dia agak. Dari kawan saya sampai dua orang. Lagi sejam kot sampai. Tu dah nak pesan. Dia ambil video dia orang. Tak ada orang duduk kata kerja. Sekarang saya sedang menunggu break. Break dalam pukul 8 kot. Sekarang pukul 7:25. So biasanya memang saya ambil boat dengan, kalau tempat diving ni memang dia sekali package dengan Seven Seas ni. Seven Seas ni so memang selalu naik dengan under company lah. Sebab dia dah package kan, senang sikit, tak payah serabut dengan kat JT tu. Nak pergi nak tanya orang pun semua. Saya baru sampai dekat Long Beach ni. Penat juga nak berjalan dengan bag. Oh penat. Exercise. Exercise sikit. Kita workout. Supaya nanti bila kita nak diving, badan kita, otot-otot kita sudah panas. Okay, saya dah sampai dekat engine diver ni. Jenuh jugalah nak bawa jalan barang ikut kereta dia datang sini. Hari ni tak ramai orang. Bagus. Saya nak tahu mana kawan saya dorang ni. Walaupun dia tak nak muka dia orang masuk video, tapi we are them.
presiden kita dekat polis surat. Visibility tak cantik sangat lah. Biasa je benda ni. Okay, next kita nak dive lagi sekali. Tapi kita nak launch dulu. Okay, kita launch dulu. Sekali lagi GoPro Hero 10. Bukan saya punya, tapi saya sewa. Saya sewa untuk 5 hari walaupun saya 3 hari je kat pulau. So, hari ni tak ramai. Tak banyak pun. Dia selalu weekend penuh ni. Tapi hari ni dia cakap, instructor kat sini cakap tak penuh, tak ramai. Semalam ramai. Thank you.
settle dive ni sebab dua dive je. Satu polis rack, satu lagi batu nisan rock. Macam tu lah, batu nisan dah rock pula dah. Batu tu bukan rock ke? Batu nisan tu saya tak pernah pergi, dia dekat depan tu je. So sekarang saya dah dekat bilik. Besok saya akan sambung dive. Bilik saya kali ni pemandangannya saya suka sebab dia privacy. Kalau saya nak pakai boxer kat sini pun orang tak nampak. Tutup dengan pokok-pokok ni. Dia agak privacy juga kat sini. Tengok. Tapi nyamuk malam dia tahan. Dia pun ada nyamuk. Tengok dinding. Ini rumah sebelah pun tak nampak apa kita buat. Jadi itu sajalah untuk hari ni. Sekejap lagi saya nak keluar pergi makan dengan kawan saya. Tak payahlah nak buat video makan pun kan. Makan apa pun. Okay, so kita jumpa esok. Esok saya ada lagi 2 dive. Okay, bye.